turut menyasarkan sekurang-kurangnya berada dalam kelompok 5 terbaik dalam Liga Super musim 2017 dan memperoleh satu piala kejuaraan tahun ini, skuad Liga Super Perbananan Kemajuan Negeri Selangor PKNSFC optimis ia mampu dicapai dengan barisan kepimpinan kejurulatihan dan pemain bagi musim ini. Kita ada lebih kurang 400 orang pelatih, pemain bola sama ada peringkat amateur ataupun profesional, dan juga barisan kejurulatihan dan juga management. Ya, jadi all in lebih kurang dalam 400 termasuk orang. Termasuk akademi sekali. Termasuk akademi. Beliau berucap pada majlis pelancaran jersey dan bas PKNSFC di Shah Alam. Pada majlis ini, selain memperkenalkan pemain Piala Belia, Presiden dan skuad Liga Super, skuad The Red Ants turut melancarkan bas untuk kegunaan pasukan. Ia dirasmikan oleh Exco Pembangunan Generasi Muda dan Sukan Selangor, Amiruddin Syari.